Hai guys, akhirnya saya bersuara juga setelah sebelumnya kalian saya suguhkan lagu-lagu instrumental ya. Oke, ini saya sekarang ada di Hypermart Pejaten dan kebetulan saya melihat ada matchboxnya sudah baru-baru nih. Ini baru Forester yang terbaru nih castingnya guys. Terus kemudian ada juga Garbage Kings di belakang, kemudian ada Fiat 500, ini Garbage Kingnya. Cuman kalau saya bandingin sama videonya Ministry of Diecast, ini adalah Opel Kadett. Kalau sama Ministry of Diecast di Mix 5 2023, ini beda isinya guys. Saya cukup bingung juga. Ini juga nggak ada di Ministry ini guys. Si siapa namanya Chevy ini ya. Sungguh beda nih. Tapi ada beberapa yang sama. Wah ini agak ngacau nih. Dan di mixnya 5 si Ministry Diecast itu ada supercharge-nya Mercedes-Benz. Ini saya bawa-bawa nggak ada, dan saya nemu yang ini nih guys, Lexus LS400-nya yang model car 70 tahun. Hot Wheel-nya biasa, kalau di sini saya udah nggak heran dah. Tapi kalau kita lihat di matchbox-nya sini, matchbox-nya baru-baru nih guys. Kemudian di sini ada Jeep ini nih. Jeep yang ini juga baru nih, di Ministry juga ada nih guys. Ada door charger, nah ini ada dua nih LS400-nya, Lexus-nya yang tampil terbaru ya, car terbaru. Ini adalah door charger, kemudian di belakangnya. Nah, di Ministry nggak ada nih guys, Toyota 4Runner ini yang warna biru. Bingung nggak sih? Dan ini juga ada di Ministry, antara mix campuran, ini agak heran nih mas box ini. Saya nggak tahu ya, karena box-nya saya nggak lihat nih box-nya apa nih guys. Jadi kita nggak bisa nebak nih, ini lot apa ini? Ini benar-benar terjutkan, ini juga ada di Ministry. Campur-campur gak jelas, wah, ini juga ada juga nih yang baru lagi. Apakah ini mix 6 antara campuran 5 dan 4 dan segala macam? Karena matchbox memang kesampaian ke sini banyak casting yang kemarin-kemarin nongol di mix 1, mix 2, dia akan ditongolin lagi di mix selanjutnya. Jadi teman-teman, kalau kemarin nggak nemu, ada kemungkinan nanti akan nemu. Tapi nggak tahu nih apakah FJ40 yang warna hitam itu akan nongol di sini. Dan jelas kalau seperti itu nggak mungkin ya. Tapi kalau FJ apakah akan nongol lagi? Saya kurang paham gitu. Ini ada versi terbaru dari Mitsubishi 3000 GT warna merah. Di Ministry juga ada nih guys. Saya juga heran nih, saya semalam mau blok-blok ngaduk-ngaduk videonya Ministry, tetap nggak ada nih yang ini. 4Runner sama yang LS400-nya, ini juga ada nih guys. Kayaknya dia juga restocknya sekitar 2 dus ya, di Hypermart Pejaten. Nah, ini ada 2 nih guys. Wah, cakep abis nih. Aspek terbaru dari Toyota 4Runner buat kalian yang suka bisa di serok juga nih ya, kalau nemu ya. Oke, kita cek lagi di belakang ada apa nih guys. Masih penasaran nih dengan casting ini. Banyak yang nggak sama dengan yang di Ministry. Saya juga heran juga. Nah, ini yang lama nih, ini lama soalnya. PT Coupe itu lama, itu Surabaya Forester. Nah, ini masih ada lagi nih guys. Untuk Mitsubishi 3000 GT warna merah yang terbaru. Yang pertama kali nongol warna hitam, dan yang sekarang nongol warna merah. Gimana ya? Ini yang jadi patokan apa nih? Karena saya nggak tahu ini boxnya apa. Ini Lexus, ini juga nongol di mix sebelumnya ya, di mix 4 kalau nggak salah. Apakah ini campuran atau udah diacak-acak? Saya kurang paham. Yang jelas saya cukup surprise. Dan kalau kita lihat moving part, sudah masuk yang moving terbaru juga nih, Mazda CX-5 nya nih. Ini yang terbaru warna ketiga kalau nggak salah ya. Kemudian di sini ada Lancer Celeste warna terbaru yang sebelumnya warna kuning. Kemudian ini ada Dodge Charger SRT warna biru. Ini pickupnya yang lama kemarin nongol juga. Dan ini ada Mazda RX lagi, Mazda CX-7 lagi. Kemudian ini ada BMW i8 nih guys, BMW i8 yang warna terbaru ungu nih guys. Wah ini mulai baru-baru nih guys. Gak tahu berapa box juga nih dimasukin, semua banyak banget nih. Sampai enak lihat. Dan harganya 51 yang kebetulan di Hypermart ini harganya 51. Jadi kalau kalian mau, coba samperin aja Hypermart. Semoga masih ada ya, belum bisa rock dengan teman-teman lain ya. Nih, masih ada nih. Waduh, bener-bener baru nih. Mix terbaru, tapi saya cek gak ada yang namanya Super Chase yang Land Rover itu ya. Nah, ini yang kemarin juga nih, masih yang lama. Masih nyampur-nyampur sama mix yang sebelumnya ya. Tapi cukup ajib sih, hari ini matchbox-nya benar-benar surprise nih. Ada Celeste yang terbaru sudah masuk ternyata guys. Baru diumumin beberapa minggu yang lalu ya sama Tihan, ternyata dia sudah masuk ya sekarang.
Ini ada 4 ya kalau nggak salah tadi ya. Dan ini yang paling ajib nih guys. Ini adalah Buick Riviera nih, keren abis. Gue baru nyadar nih, warna hitamnya keren abis. Wah, mobil mafia nih guys. Wah, mafioso. Keren aja, buah nih baru banget nih beneran. Asik, 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 asik. Waduh. Nanti masih ada nih selesainya nih guys. Kayaknya satu dus cuma ada satu, dan ini kayaknya ada 4 dus yang dibongkar ya. Sekarang ini banyak banget nih. Cuman karena saya nggak lihat proses bongkarnya, jadi nggak tahu nih boxnya box apa ya. Itu pertama yang matchbox yang tadi tuh. Matchbox yang basic saya nggak tahu nih. Ini saya pernah seren, misalnya miss apa. Kalau di ministry dibilang itu adalah lot P. Sementara yang terakhir adalah lot M. Ada loncatan dari N. Apakah ini lot N? Saya kurang paham ya. Jadi yang super chase apakah itu nongol di lot P, kemudian ini di lot N. Oke, itu aja. Yang jelas ini, waduh, ajib-ajib banget nih beneran. Apakah ini lot N? Saya nggak paham nih. Tapi nanti di ministry juga nongol lagi yang ini. Ini mana dong? Jadi kayaknya nggak ada bisa nembak nih ini lot apa nih ya. Saya masih belum bisa nembak, mungkin teman-teman ada yang lihat bisa coba cek. Apakah ada yang bisa di bisa diupdate ke saya, karena saya juga kurang paham ya. Oke, saya suruh gini aja, lucu-lucuan buat di rumah ya. See ya, thank you yang sudah menyaksikan. Bye.